Tiba-tiba tuan-tuan, waktu tengah ramai datang tu, dah habis timbang ni. Tengah ramai datang, ada satu grup ni, 5-60 orang, malaikat rentak dia, tarik pergi ke belakang. Tuan-tuan, agak-agak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kata kepada malaikat yang merentak tarik umat dia? Itu umat aku, bawa mai sini. Sesungguhnya mereka membuat banyak kemungkaran dan penipuan selepas daripada kamu. Ya Muhammad, kami diperintahkan oleh Allah untuk mengusir mereka. Seperti mana diusir binatang. Malu kita dengan Nabi. Waktu tu dah nampak Rasulullah. Waktu tu dah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyayang Rasulullah, Nabi panggil kita. Kata Al-Imam An-Nawawi, mereka adalah mereka-mereka yang dihalau tadi adalah mereka-mereka yang Islam tetapi tidak sempat bertaubat daripada banyak dosa-dosa besar yang dilakukan. Mereka-mereka yang dihalau tadi adalah di kalangan pemerintah-pemerintah Islam tetapi zalim. Ini hati-hati. Ada kuasa zalim, ada kuasa guna untuk sekat Islam. Hati-hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Allah izinkan malam ni untuk kita sama-sama berjumpa, bercakap tentang satu alam yang kita akan pergi bersama-sama beramai-ramai, iaitulah alam akhirat. Selepas seseorang itu mati, percaya ataupun tidak, dia akan dibawa ke alam barzakh. Barzakh belum akhirat. Barzakh ialah suatu alam di antara dunia dan akhirat. Barzakh bukan akhirat. Barzakh adalah pintu utama untuk masuk ke alam akhirat. Apabila seseorang mati, agama apapun orang itu, dia akan dibawa ke barzakh. Barzakh dan akhirat, dua alam yang sangat berbeza. Di barzakh ada dua negara. Yang pertama, taman syurga. Yang kedua, lubang neraka. Taman syurga belum lagi syurga, lubang neraka belum lagi neraka. Orang yang ke alam barzakh duduk di taman syurga, dia akan duduk rehat, bersenang lenang. Belum ada nikmat syurga ni alam barzakh. Tetapi bila dia masuk dalam barzakh, mati dalam keadaan yang baik, maka dia akan mendapat nikmat bukan syurga, taman syurga. Dia rehat melihat pemandangan yang cantik, pemandangan yang indah, boleh berjumpa dengan orang lain. Selain berjumpa dengan orang lain, dia juga boleh bersembang dengan manusia-manusia lain di alam barzakh. Tunggu apa ustaz di alam barzakh? Tunggu ditiup sangkakala yang pertama. Kumpulan kedua di alam barzakh ialah mereka yang tinggal di lubang neraka, belum neraka. Tetapi sudah mula penyiksaan. Ada yang dikerat lidahnya, ada yang dihempap kepalanya. Di dalam alam barzakh, sampai bila ustaz? Sampai ditiup sangkakala yang pertama dan yang kedua. Saya silap. Sampai ditiup sangkakala yang kedua. Sebab sangkakala yang pertama kiamat. Habis alam barzakh,
sampai masa Allah pun panggil Israfil alaihissalam. Wahai Israfil, tiup sangkakala. Kalau tuan-tuan tanya sekarang, apa Israfil buat sekarang ni, sekarang? Malam ni, sekarang ni. Saya boleh jawab berdasarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa malaikat Israfil itu sekarang ini sedang bersedia memegang sangkakala untuk ditiupkan. Malaikat Israfil itu dalam keadaan memegang sangkakala diletakkan di mulutnya untuk ditiupkan. Begitu keadaan dia. Subhanallah. Itu malaikat. Malaikat yang setiap arahan Allah tidak sejengkal pun diawalkan, tidak sejengkal pun dilewatkan. Ini malaikat. Bila Allah panggil Israfil, unfuh, tiup. Malaikat Israfil akan tiup sekali je sangkala, satu saja. Sangkakala itu bentuknya seperti tanduk yang besar. Sebab malaikat Israfil ni dia lebih besar daripada Jibril alaihi salam. Jarak di antara telinga Israfil ke bahunya mengambil masa puluhan tahun. Maka dengan sebab itu, sangkakala yang dipegangnya besar. Dengan satu tiupan, semua di atas alam mati. Hari ini 2023 ada 8 bilion manusia, baru manusia. Belum lagi jin, belum lagi binatang, belum lagi syaitan, belum lagi malaikat. 8 bilion ni sudah cukup banyak. Campur jin, campur binatang, campur malaikat, campur syaitan. Tak ada angka. Kesemua lima ini bernyawa dan akan mati dengan tiupan sangkakala pertama Israfil alaihissalam. Mati. Serentak kesemuanya. Subhanallah. Malam ni bila kita dengar, baru kita tahu betapa berkuasanya Allah Rabbul Alamin. Malam ni bila kita dengar, baru kita tahu betapa berertinya perkataan yang selalu kita ulang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malam ni bila kita dengar tentera-tentera Allah, kekuasaan Allah, baru kita faham dan menghayati ayat yang kita baca tiap-tiap hari, Maliki yaumiddin, raja dan penguasa di padang mahsyar. Itulah satu-satunya raja yang berkuasa di padang mahsyar. Tidak ada lagi ketika itu mana-mana perdana menteri yang mampu mengeluarkan keputusan. Tidak ada lagi ketika itu mana-mana raja dan yang di-Pertuan Agong yang boleh mengeluarkan keputusan. Tidak ada lagi ketika itu mana-mana presiden dunia, sebanyak mana pun negara yang diperintah untuk dia mengeluarkan keputusan, kerana yang berkuasa pada hari itu hanya satu. Al-Ahadus Samad, Rabbul Alamin Jalla Jalaluh, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Baru kita faham. Subhanallah. Berkuasa Allah. Hanya dengan satu panggilan. Ya Israfil. Wahai Israfil. Tiup sangkakala yang ada di mulut kamu. Maka matilah sekalian juta bilion makhluk ketika itu. Saya sebut juta bilion ni sebab manusia 8 bilion, semut, kerbau, ular, tuan-tuan, binatang. Berapa ratus bilion, berapa juta bilion binatang. Lebih daripada itu adalah bilangan para malaikat
yang ribuan kali lebih banyak daripada jin, manusia, binatang dan juga syaitan, malaikat. Subhanallah. Lepas tu bila Allah matikan kesemuanya melalui Israfil alaihissalam. Bila Allah matikan kesemuanya, tuan-tuan bayangkan alam ini sunyi sepi. Tiada yang berkuasa. Tiada, tidak ada yang menyembah Allah ketika itu. Dan tidak ada satu pun makhluk yang melakukan kemungkaran kepada Allah Jalla Jalaluh ketika itu. Semua tak ada. Waktu itulah Allah memanggil, limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Hari ini kerajaan milik siapa? Tanya Allah. Tiada makhluk yang mampu berbicara kerana semuanya mati. Semua mati. Malaikat mati, Ustaz. Malaikat mati. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka mati ke semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itu ayat Quran, bukan hadis. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Akan mati ke semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Hanya yang hidup ketika itu. Dalam ayat lain Allah sebut, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah jalla jalaluh. Habis barzakh, tiup sangkakala pertama, semua mati. Allah hidupkan balik malaikat-malaikat yang besar ini, Israfil, Jibril. Allah arahkan Israfil, tiup kali kedua sangkakala. Israfil, tiupkan kali kedua sangkakala yang berada di mulut kamu. Kali kedua, di mulut kamu tu saya tambah. Arahan Allah, wahai Israfil, tiup kali kedua sangkakala yang ada di mulut kamu. Lalu Israfil pun tiup. Keseluruhan makhluk akan mendengar bunyi tiupan sangkakala itu. Semua dengar. Malam ni termasuk saya, kita tak tahu bunyi macam mana sangkakala tu. Wallahu a'lam. Akan sampai masanya saya yang bercakap dan kita semua akan mendengar bunyi kedua sangkakala itu. Lebih dahsyat dan lebih menakjubkan lagi ialah apabila sangkakala yang kedua itu serentak menghidupkan keseluruhan makhluk yang berjumlah ratusan juta bilion itu. Bangun. Kesemuanya bangun setelah tulang belulang mereka hancur, tubuh badan mereka hancur di mamah tanah. Berkecai disebabkan kiamat yang berlaku. Dengan tiupan sangkakala yang kedua, Nabi kata tulang belulang manusia bercantum. Sikit demi sedikit. Tulang tangan, tulang bahu, tulang siku cantum, tulang paha, tulang pinggang, tulang kaki cantum. Kemudian tulang-tulang itu diliputi daging. Ini tak ambil masa 9 bulan dan ketika itu juga. Ketika itu juga. Peristiwa macam mana Allah hidupkan manusia yang sudah hancur tulang-tulangnya. Peristiwa macam mana Allah hidupkan satu orang manusia, satu binatang yang telah hancur daging-dagingnya. Allah pernah tunjuk kepada satu orang, nama orang itu Uzair. Cari cerita Uzair. Seorang soleh. Seorang manusia yang soleh. Yang bila dia pi tempat yang ditinggalkan, satu bandar yang ditinggalkan, dia tengok rumah-rumah yang ditinggalkan, bangunan yang ditinggalkan, kenderaan yang ditinggalkan, dia tengok. Kemudian dia tengok timbunan tulang seekor binatang. Dia kata, anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Bagaimana berkuasanya Allah, nanti di mahsyar Allah akan kembalikan tulang belulang ini dengan daging dan darahnya.
dan tulang belulang ini akan menjadi seekor binatang. Dia akan bangun. Tapi macam mana Allah buat? Selepas itu, Allah matikan Uzair selama 100 tahun. Allah hidupkan balik. Lalu Uzair melihat keldai yang sudah bertukar menjadi tulang tadi. Dengan matanya, tulang belulang itu bercantum-cantum. Kemudian ditutupi oleh darah dan daging. Kemudian keldai itu bangun dan mengeluarkan suaranya. Itulah yang akan berlaku ketika mana sangkakala kedua ditiupkan oleh Israfil alaihissalam. Bawa seekor kucing yang dimatikan. Tuan-tuan bawa seekor kucing dimatikan di sini. Tuan-tuan minta sebilion doktor, sebilion arkitek, sebilion jurutera, sebilion saintis, hidupkan seekor kucing itu. Hidupkan seekor kucing yang telah dimatikan. Seekor je, tak payah 100. Seekor je. Nescaya seandainya 10 bilion manusia bergabung dengan 10 bilion jin, bergabung dengan keseluruhan malaikat, mereka takkan mampu untuk menghidupkan seekor kucing, bahkan seekor lalat pun. Kuasa Allah. Berkuasanya Allah. Malam ni kita faham berkuasanya Allah. Allah yang mengetahui setiap helai daun yang luruh pada setiap hari. Berapa bilangan daun yang gugur daripada sepohon pokok. Bila daun itu gugur, pada jam masa mana dia gugur, minit keberapa dia gugur, saat keberapa dia gugur, pada jam dan saat keberapa daun itu jatuh ke tanah. Allah itulah yang mendengar rintihan dan permintaan seorang manusia daripada dalam hatinya. Hati kita minta. Betul? Kita minta dengan Allah banyak benda. Allahumma ajirni minan nar. Wa ya Allah, selamatkan aku daripada siksaan api neraka. Mulut kita minta, hati kita minta. Pasti Allah dengar. Mesti Allah dengar. Confirm Allah mendengarnya. Cuma manusia tidak meyakini Allah Jalla Jalaluh. Kenapa para nabi dan para awliya doa mereka begitu tajam? Kerana mereka meyakini Allah Jalla Jalaluh. Kerana mereka tidak pernah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berurusan dengan kamu. Tengok Nabi pesan. Allah akan berurusan dengan kamu seperti mana sangkaan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu menyangka Allah itu baik, baiklah Allah dengan kamu. Kalau kamu sentiasa menyangkakan bahawa Allah itu pemurah dengan kamu, maka pemurahlah Allah dengan kamu. Begitulah seterusnya. Kemudian habis alam barzakh, tiup sangkakala yang pertama, berlaku kiamat. Tiup sangkakala yang kedua, kesemuanya bangun. Dalam masjid ni dimaklumkan hari ini 10,000. Sini luang atas saya tak tahulah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan bayangkan semua kita macam inilah bersesak-sesak kita di mahsyar, beginilah. Tetapi bukan duduk, bukan berkipas, semuanya berdiri. Matahari berada begitu dekat dengan kita. Hanya iman yang menghalang seseorang itu daripada merasakan keperitan cahaya matahari. Ada orang waktu berdiri macam ni, ramai-ramai lelaki dan perempuan. Majoritinya telanjang. Sebab postat majoriti telanjang. Hari ni ada 8 bilion, 6 tidak Islam. Semua telanjang. Nabi sebut tidak ada seurat benang pun di atas tubuhnya. Tidak ada seurat benang pun di atas tubuhnya. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan saya dan tuan-tuan saksikan waktu kita berada di mahsyar nanti. Kita akan tengok. Kita akan tengok. Kebanyakan manusia
dalam keadaan telanjang, bulat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan bayangkan, berdiri, semua berdiri. Tuan-tuan bayangkan pada malam ini kita berdiri dalam masjid Sayyidina Uthman, wilayah ni. Setahun kita berdiri dalam masjid ni, setahun. Berdiri setahun. Jadi apa tuan-tuan? Setahun berdiri saja, berdiri. Jawapan dia semua gila. Sekali yang cakap kan. Setahun je, berdiri tak buat apa, berdiri. Saya nak umumkan kepada tuan-tuan, tempoh paling sikit berdiri di mahsyar 50 ribu tahun. Paling sikit. Paling sikit. Sebab itu para ulama bagi tahu as-safaru ba'id, perjalanan kita jauh. Carilah bekal wahai umat Muhammad, kumpullah bekal wahai umat Muhammad. As-safaru ba'id, perjalanan jauh, musafir kita jauh, musafir kita panjang. Kumpulkan bekal yang banyak, jangan buang masa. Sebab kehidupan kita dunia singkat. Singkat aja. Singkat. Manusia selepas barzakh akan menempuh perhitungan, kemudian telaga haud ataupun haud telaga Rasulullah, kemudian titian sirat. Berdiri untuk ditimbang itu satu alam yang panjang, ia akhirat. Berkumpul di telaga Rasulullah itu masa yang panjang, ia akhirat, sebahagian dari akhirat. Dan kemudian meniti di atas titian sirat juga mengambil masa yang begitu panjang, ia sebahagian dari akhirat. Jauh lagi tuan-tuan, perjalanan masih jauh. Perjalanan masih jauh. Apa persiapan dia ustaz? Persiapan dia buat semua yang Allah suruh, tinggal semua yang Allah larang. Beratnya ustaz, beratnya. Yang tiap-tiap hari nak buat satu je, solat. Kalau duit tak ada, haji tidak diwajibkan. Dan kalau nisab tak cukup, zakat tidak diwajibkan. Yang buat tiap-tiap hari ni apa? Solat. Yang buat tiap-tiap hari ialah solat. Bermula malam ni, yang datang ceramah pada malam ni, kita minta dengan Allah, jadikan kami semua orang yang tak pernah tinggal lagi solat. Sampai bila-bila? InsyaAllah. Sebab apa tuan-tuan? Bila kaki kita masuk ke dalam syurga, kaki kanan kita langkah masuk dalam syurga, kaki kiri kita langkah masuk dalam syurga, maka tak ada lagi yang namanya ibadat. Ada. Habis ibadat. Rindu kita dengan Quran. Rindu kita dengan zikir. Rindu kita dengan sedekah. Rindu kita dengan haji. Rindu kita dengan tawaf. Rindu kita dengan solat. Dalam syurga, tempat untuk berseronok-seronok, bermewah-mewah. Tiada lagi ibadat. Ibadat di dunia ini sahaja. Bacalah Quran habis-habisan. Kalau tak boleh baca, pasang di handphone Quran, dengar dan ikut. Yang tu paling kurang. Dengar dan ikut. Ia juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Al-Quran daripada orang lain. Sunnah Nabi juga. Tak pandai baca, pasang Quran, dengar dan ikut dengan mulut dan hati. Sementara masih ada ruang hidup di dunia. Kita nak berjumpa dengan perhitungan panjang. Selepas perhitungan, kita nak pergi ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan habis telaga Rasulullah kita nak naik titian sirat.
Ulama ada dua pendapat. Ada yang berpendapat selepas ditiupkan sangkakala yang kedua, bangun semua menuju ke mahsyar, ketika itulah telaga Rasulullah di situ. Ketika itu kita berhimpun di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru timbang, kemudian baru sirat, kemudian lepas sirat syurga atau neraka. Ada satu lagi pendapat, bangun daripada alam barzakh selepas ditiup sangkakala yang kedua, ditimbang. Habis ditimbang berapa bilion tahun, wallahu alam, tuan-tuan bayang tengok dalam masjid ni nak ditimbang ke semuanya, seorang-seorang bangun. Dipanggil fulan bin fulan, tampil ke hadapan, maka bangun orang tu, semua tengok. Kesemua orang akan tengok. Akan dibentangkan amalan dia satu persatu, apa yang dia buat pada hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa. Satu-satu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Malu tak tuan-tuan? Malu. Malu. Hari ni kalau 5,000 je, panggil satu orang, 5,000 je tengok. Okey, tayang selama seminggu dia buat apa? Pengsan dia. Malam ni kalau kita panggil satu orang, tayang benda apa dia buat seminggu, pengsan dia. Di hadapan 5,000 saja, tak payah di hadapan 1,000,000,000 orang. Apatah lagi kalau amalannya itu ditayang di hadapan semua makhluk di padang mahsyar. Kebiruan kulit dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada pendapat yang ketiga, tuan-tuan, bangun daripada alam barzakh lepas ditiup sangkakala yang kedua menuju ke mahsyar, ditimbang sampai semua habis, kemudian naik titi sirat, kemudian baru telaga Nabi duduk di sana, hujung sana. Dia ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan yang saya baca pendapat para ulama. Wallahu alam yang mana yang paling tepat. Tajuk malam ni apa dia? Meniti sirat ke telaga. Mana dia? Meniti sirat ke telaga Rasulullah ke? Pertemuan di telaga Kausar. Meniti sirat, pertemuan di telaga Kausar. Itu salah satu pendapat. Saya cerita malam ni kita pergi ke telaga Kausar terlebih dahulu ataupun telaga Rasulullah. Sebab Kausar ini adalah nama sungai. Dakhilul Jannah. Kausar adalah nama sungai, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, nama sungai milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Dan dia mengalir keluar, ada dua cabang, mengalir keluar masuk ke dalam telaga Nabi, luar syurga. Telaga Nabi itulah kita akan berhenti, duduk, berehat, senyum, bersembang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang best. Sebab tu Nabi bila sebut kat sahabat, Nabi kata isbiru, sabar, hatta talqauni indal haud, sampai nanti kita berjumpa di haud. Zaman dulu di Mekah, para sahabat menyebarkan Islam, nak amal Islam kena pertaruhkan nyawa. Ammar ibn Yasir tengok dengan matanya bagaimana ibu dia diseksa oleh pemimpin Quraisy yang zalim di Mekah, dimasukkan besi ataupun tombak daripada dubur ibunya dan dijolok naik ke atas. Ammar ibn Yasir melihat ayahnya dibunuh di depan matanya. Bila tengok suasana sahabat-sahabat dibunuh ini, Nabi kata isbiru, sabar wahai sahabat-sahabatku,
hatta talqauni 'indal haut, sampai kita jumpa di telaga aku nanti. Bersabar, nanti di telaga aku nanti kita jumpa minum dan berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tempat yang paling best. Dia mula-mula kita bangun daripada alam barzakh, tiup sangkakala. Kedua, kita menuju ke tempat timbang. Yang ni peritlah. Ini tempoh yang paling panjang. Kerana di atas mahsyar itu bukan sahaja manusia tetapi binatang juga akan dibangkitkan di mahsyar. Jin akan dibangkitkan di mahsyar. Syaitan akan dibangkitkan di mahsyar. Malaikat akan dibangkitkan di mahsyar. Tuan-tuan bayang tengok besar mana mahsyar. Semenanjung Malaysia kalau berdiri tak cukup. Semua makhluk ni tak cukup. Bumi ni kalau dilapangkan, diratakan, berdiri semua makhluk ni start daripada zaman Nabi Adam sampai malam ni tak muat. Tak muat. Banyaknya bilangan malaikat, banyaknya bilangan binatang, banyaknya bilangan jin dan syaitan. Sangat banyak. Bila semua berhimpun, nama yang akan dipanggil adalah jin dan manusia. Binatang tidak dipanggil. Binatang tidak ditimbang. Tiada dosa dan tiada pahala. Waktu tu orang akan berangan-angan, kalaulah aku jadi kerbau dulu. Waktu tu orang akan berangan, kalaulah aku jadi apa. Waktu tu orang kafir akan berangan, indahnya, bagusnya kalau aku jadi tanah seperti binatang. Binatang akan dipanggil di depan, tuan-tuan tengok, hari mahsyar, hari keadilan. Binatang, kata Rasulullah, akan dipanggil ke depan seperti dua ekor kambing. Satu bertanduk, satu tidak bertanduk. Yang bertanduk itu dulu di dunia dia tanduk kawan dia yang tidak ada tanduk. Lalu dipanggil oleh Allah di mahsyar, lalu dibalas perbuatan itu, tapi tak ada syurga, tak ada neraka. Habis peristiwa balas atau panggil binatang tu, tuan-tuan, binatang yang sama yang hidup di atas dunia ni. Maksudnya kerbau yang tuan-tuan pernah pelihara di dunia, kucing yang tuan-tuan pernah pelihara di dunia, anjing yang tuan-tuan pernah bunuh di dunia, semua itu akan dihidupkan di mahsyar. Yang sama. Oyen yang sama. Kerbau yang sama. Buaya yang sama. Ular yang sama. Habis dibalas di atas mahsyar, tak ada dosa pahala, tak ada syurga neraka, kesemuanya menjadi tanah. Tak ada. Malaikat tidak ditimbang, syaitan tidak ditimbang. Semua malaikat selamat, semua syaitan dihumban masuk ke dalam neraka. Dua makhluk yang akan ditimbang, jin dan manusia. Kita apa? Kita. Bukan mengaku binatang pula lagi. Orang ni, kita manusia kan. Dua yang ditimbang nanti oleh Allah, dipanggil oleh Allah, bukan dipanggil oleh malaikat, dipanggil oleh Allah sendiri, Fulan bin Fulan, takkan berdiri orang lain. Dia yang akan datang. Dia yang akan berjalan ke depan. Fulan bin Fulan, iqra' kitabak, buka buku amalan kamu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, cukuplah diri kamu menjadi saksi ke atas apa yang kamu telah lakukan. Panggil nama kita, baca buku amalan. Tuan-tuan bayang, seorang-seorang lama, ustaz lama, kita nak berhenti azan ke? Okey. Tuan-tuan, seorang demi seorang.
ada satu kumpulan umat Nabi Muhammad yang tidak perlu menunggu giliran satu persatu. Mereka adalah kumpulan VVIP umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mau cerita sebab saya selalu dah cerita tentang benda ni. Ramai yang dah pernah dengar cerita VVIP umat Nabi Muhammad. Mereka tidak dibuka buku amalan mereka. Tidak dibuka buku amalan mereka, direct menuju ke telaga Rasulullah, menaiki titian sirat selaju kilat, dan akhirnya berjalan masuk ke dalam syurga di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak nabi lain yang tidak ditimbang amalannya, ustaz? Tak ada nabi yang tidak ditimbang, rasul ditimbang amalannya. Nabi Ulul Azmi, ustaz, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ditimbang amalan. Ya, ditimbang amalannya. Ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang tidak ditimbang. Ya, ada di kalangan umat Muhammad kerana mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mau lagi. Tak mau minta lagi. Tak berasa untung lagi jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sungguh kita, tuan-tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beruntung kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung. Manusia paling dekat dengan Nabi, manusia yang paling banyak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari sunnah Nabi. Cari sunnah Nabi. Beramal. Berazam dengan Allah, wahai Allah, mulai malam ni nak amal semua sunnah Nabi. Ya Allah, mulai malam ni nak amal semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis ketika mana habis ditimbang semua amalan, selesailah tuan-tuan. Habislah semua manusia, semua jin. Syaitan tak ditimbang. Itu beza jin dan syaitan. Beza jin dan syaitan. Jin, ada yang jin ahli syurga, ada yang jin ahli neraka. Adapun syaitan, kesemuanya neraka. Adapun malaikat, kesemuanya syurga. Jin dan manusia, ada yang jin syurga, ada yang manusia syurga. Ada yang jin neraka, ada yang manusia neraka. Wal-ayyazubillah. Maksudnya ustaz, masuk syurga nanti boleh sembang dengan jin? Boleh. Di dunia ni langsir tuyul macam tu je, hantu raya kan. Ni yang mau apa tu lah, yang tuan-tuan duk sebut tu. Dalam syurga nanti maksudnya ada jin ahli syurga. Ya, ada jin ahli syurga. Nak kahwin boleh ustaz? Kahwin dengan jin di syurga. Tu pelik-pelik lah tu. Nak kahwin dengan jin pula kan. Nanti tunggulah masuk syurga nanti kita akan tengok macam mana. Subhanallah. Habis selesai semua. Habis selesai semua sekali, maka manusia menuju ke telaga Rasulullah. Dia panggil Haudun Nabi. Bukan telaga Kausar. Sebab Kausar adalah nama syurga. Duduk dalam syurga. Haudun Nabi, telaga Nabi bukan dalam syurga. Telaga Nabi di luar syurga. Ada ulama kata selepas sirat, ada ulama kata sebelum si sirat. Nampaklah maklumat kita dapat malam ni. Haudun Nabi, telaga Nabi. Keluasan telaga Nabi ini, keluasan telaga Nabi ini, Nabi sebut haudi masiratu syahrin. Lebar kali panjang telaga aku, lebar kali panjang telaga aku perjalanan sebulan dengan kenderaan. Zaman tu kuda. Perjalanan sebulan dengan unta ataupun kuda. Perjalanan sebulan. Dalam hadis lain, Nabi sebut telaga aku seperti perjalanan daripada sekian ke sekian tempat.
daripada sekian ke sekian tempat. Hari ini ulama tengok dua tempat yang disebutkan oleh Rasulullah itu jaraknya 1,000 kilometer. Dari Perlis ke Johor Bahru lebih kurang 1,000 kilometer. Begitu panjangnya telaga Rehat. Ini bukan dalam syurga lagi. Ini telaga Rasulullah luar syurga untuk rehat minum air. Warnanya lebih putih dari susu, lebih sejuk dari salji, lebih manis dari madu. Sedap. Takkan Nabi nak sebut teh ais madu? Tak ada. Kita zaman kita di Malaysia lah. Saya pusing lebih 30 buah negara lebih kurang. Malaysia paling mewah dengan makanan. Malaysia. Air ni kalau dia boleh campur Coca-Cola dengan madu, dengan TO, dengan dia campur jadi air sampah. Macam-macam Malaysia ni. Nabi nak bagi tahu air di telaga aku itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada salji. Bilangan cawan yang ada di situ keada di nujumi sama sebanyak bilangan bintang di langit. Banyaknya lebih daripada cukup. Untuk 1,000,000,000,000 pun cukup. Kalau sebanyak bintang di langit. Bukan sebanyak bintang di langit. Lebih banyak daripada bintang. Bilangan bintang di langit. Subhanallah. Tuan-tuan, selepas lama duduk di mahsyar. Lama berdiri di mahsyar. Letih berdiri di mahsyar. Sehingga orang bukan Islam minta, wahai Allah, kalau nak sumbat kami dalam neraka pun kami mau, kami reda. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Disebabkan terlalu lama. Selepas lama itulah kita pergi ke haud, ke telaga Rasulullah, kita berehat. Sepanjang berada di mahsyar, tiada siapa yang bersuara kesemuanya ketakutan. Tiada seorang makhluk yang melemparkan senyuman kepada makhluk lain. Suasananya sunyi sepi. Macam ni. Sunyi. Dia sunyi je. Suasana dia. Jadi bila pi telaga tu, Nabi kata, aku pun menunggu kalian di haud. Ana faratukum alal haud. Ana faratukum alal haud. Aku akan tunggu kalian di haud. Mimbari fil haud. Nabi kata mimbar aku ada di haud. Mimbar aku ada di telaga itu. Mimbar mana? Mimbar yang dulu Nabi berkhutbah ketika hidup. Mimbar yang ada 3 anak tangga. Bukan yang hari ini. Yang hari ini yang moden punya. Yang hari ini yang moden punya. Dulu zaman Nabi, Nabi ada berkhutbah di atas mimbar. Mimbar itu dipindahkan ke haud. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Mimbar itu dipindahkan ke sana. Kita akan melihat mimbar itu nanti. Nabi tunggu di haud, di telaga itu. Wa ana faratukum alal haud. Orang yang paling awal sekali sampai di telaga itu adalah fuqara'ul muhajirin. Tuan-tuan, siapa yang paling mulia di kalangan umat Nabi Muhammad? Kita ni umat Nabi Muhammad 1,444 tahun. Umat Nabi Muhammad lebih kurang 1,444 tahun. Generasi mana paling mulia? Nabi jawab, generasi sahabat. Sahabat ada 140 ribu lebih kurang. Siapakah yang paling mulia di kalangan sahabat? Muhajirin. Yang awal-awal sebar Islam dengan Nabi SAW, muhajirin di Mekah. Muhajirin itulah yang paling awal sampai di telaga. Nabi telah pun tunggu. Waktu tu Nabi dah tunggu. Nabi pun cedok air. Nabi pun cedok air itu.
yang mana air itu ketika mana dia masuk ke dalam kerongkongan kita, seperti mana malam ni tuan-tuan teguk air ni, tuan-tuan rasa air itu turun memenuhi perut, begitulah di mahsyar, di telaga Rasulullah, di telaga Nabi, bila tuan-tuan minum dengan cawan mewah itu, tuan-tuan akan rasa air itu di mulut tuan-tuan. Rasa. Terima kasih Rasulullah. Terima kasih Rasulullah. Seronok tak tengok Nabi waktu itu? Hilang ayat. Tengok Nabi, hilang ayat. Speechless. Hilang perkataan. Kumpulan yang mulia, Nabi tetamukan dia. Rasulullah yang cedok. Nabi yang cedok, Nabi ubah. Nabi bagi kat tangan dia. Rasulullah bagi sendiri. Kumpulan yang mulia, Nabi yang cedok, Nabi letak dalam cawan, Nabi bagi. Sila. Kita pun tengok Rasulullah. Rasulullah kan ni, ana Rasulullah. Ana Rasulullah. Tuan bayang keadaan tuan-tuan ketika itu. Tiba-tiba tuan-tuan, ini yang tiba-tiba ni, ni hadis sahih. Waktu tengah ramai datang tu, dah habis timbang ni. Tengah ramai datang, ada satu grup ni, 5-60 orang, malaikat rentak dia, tarik pergi ke belakang. Tuan-tuan agak-agak, Nabi nampak tak? Nabi nampak. Tuan-tuan agak-agak, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kata kepada malaikat yang merentap tarik umat dia di depan matanya, umat yang baru nak mendekati dia nak minum air? Nabi kata, halumma halumma ashabi, itu umat aku, bawa mai sini, itu umat aku. Rasulullah memang sayang umat, itu tak payah cerita. Nabi kata, umat aku bawa ke sini. Umat aku bawa ke sini. Jangan tarik mereka. Lalu malaikat pun kata, ya Muhammad, wahai pesuruh Allah, innahum qad baddalu ba'dak, sesungguhnya mereka membuat banyak kemungkaran dan penipuan selepas daripada kamu. Innahum qad baddalu ba'dak, ya Muhammad, kami diperintahkan oleh Allah untuk mengusir mereka seperti mana diusir binatang. Malu kita dengan Nabi. Waktu tu dah nampak Rasulullah. Waktu tu dah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyayang Rasulullah, Nabi panggil kita. Nabi kata, halumma. Halumma ni mai sini. Umat aku tu jangan halau. Umat aku tu jangan halau. Malaikat kata, wahai Muhammad, Allah arahkan kami halau. Sebab mereka melakukan banyak kemungkaran selepas kematian kamu. Kata Al-Imam An-Nawawi, mereka adalah mereka-mereka yang dihalau tadi adalah mereka-mereka yang Islam, tetapi tidak sempat bertaubat daripada banyak dosa-dosa besar yang dilakukan. Mereka-mereka yang dihalau tadi adalah di kalangan pemerintah-pemerintah Islam tetapi zalim. Ini hati-hati. Ada kuasa, zalim. Ada kuasa, guna untuk sekat Islam. Hati-hati. Hari ini kita berkuasa. Satu hari nanti, tiada kuasa. Yang termasuk dalam kumpulan ini dan dihuraikan oleh para ulama. Mereka yang diberikan kuasa, Islam. Diberikan kuasa tetapi menghalang Islam. Juga termasuk mereka yang menolong pemerintah yang zalim. Ni hak duduk tepi-tepi ni. Ini disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam An-Nawawi. Bukan kataan saya. Saya baca aja malam ni. Bila malaikat kata, wahai Muhammad, mereka buat begini-begini, Nabi pun sebut suhqan, suhqa. Allahu Akbar. Kesian lah. Nabi kata, pergilah. Ambil lah mereka, ambil. Tak apa, kalau macam tu ambil lah. Kalau begitu, halaulah mereka. Kalau begitu, halaulah mereka. Pergi. Pergi tuan-tuan. Habis. Kumpulan ni. Malu depan Nabi SAW.
Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, telaga ni kamu seorang ke semua Nabi ada?" Nabi kata, "Semua Nabi ada. Telaga ini semua Rasul ada. Dan tiap-tiap Rasul ada umat yang datang minum di telaga masing-masing. Dan telaga yang paling besar, paling mewah, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling ramai datang minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, manusia bilion-bilion. Macam mana kamu nak bezakan di antara umat kamu dan bukan umat kamu?" Betul, tuan-tuan. Macam mana nak beza? Dengar ni, tuan-tuan. Sahabat bijak. Mereka boleh bayangkan satu hari nanti umat Nabi Muhammad banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. "Ya Rasulullah, manusia itu banyak. Bercampur-campur umat Nabi ni, umat Nabi ni. Macam mana kamu nak kenal umat kamu?" Tuan-tuan dengar ni. Hanya umat Nabi Muhammad. Hanya umat Nabi Muhammad yang datang di mahsyar. "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Hanya umat aku datang di hari kiamat, anggota wudu mereka bercahaya. Tuan-tuan tengok anggota wudu. Muka, tangan, kepala, kaki, telinga, termasuk yang sunat lah. Kesemua anggota wudu ini akan mengeluarkan cahaya di mahsyar, sehingga apabila Nabi melihat, Nabi panggil, "Tahal, mai umat aku, mari ke sini umat aku, mari ke sini kamu umat aku." Dan kita sendiri akan melihat cahaya itu di tangan ni. Kita akan tengok tangan. Kita sendiri akan melihat cahaya itu di tubuh badan kita. Kaki kita, tangan kita ada cahaya, muka kita, kepala kita. Kena ada cahaya. Kesan apa? Kesan wuduk. Maka umat Nabi Muhammad yang tak solat, tidak ada cahaya dan tidak dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semayang mulai malam ni. Solat mulai malam ni. Kerana seseorang itu apabila dipanggil, ibadat pertama yang akan diselidik oleh Allah ialah solat. Seandainya yang dicatat di dalam buku amalan kita tiada solat, Allah akan perintahkan malaikat untuk humbankan orang ni. Tak perlu tengok amal ibadat dia yang lain. Sesiapa yang di padang mahsyar ketika mana namanya dipanggil, sebanyak apapun kebaikan yang dia buat, sekiranya tidak ada solat, sekiranya tidak ada solat, maka seluruh kebaikan orang itu dicampak dan dihumban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kira. Hati-hati. Hati-hati dengan solat. Kemudian selesai telaga, kesemua orang. Ini kalau kita ambil pendapat ulama yang bagi tahu telaga, kemudian sirat, kemudian titian sirat, titi sirat. Titi sirat itu apa? Titi sirat itu apa? Titi sirat ialah satu bahagian daripada akhirat yang sangat panjang. Ada orang di atas titi sirat setahun, lintas titi sirat. Setahun lintas titi sirat. Sebelah sini mahsyar, kemudian titi sirat, hujung sana syurga. Sebelum sampai syurga ada parit besar, Nabi sebut qantarah. Sekejap lagi saya cerita, sekejap ya, 10 minit lagi habis ceramah kita, lagi 10 minit. Tuan-tuan duduk sedaplah, ni berdiri ni. Lupakah?
Tuan-tuan, ada orang lintas sirat setahun lintas sirat. Dua, ada orang lintas sirat 10 tahun. Gila di atas sirat. Ada orang lintas sirat 100 tahun. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sirat. Siapa yang lintas sirat? Orang kafir lintas tak sirat? Tak lintas. Orang kafir tidak melintas sirat. Yang melintasi titian sirat hanyalah orang Islam, termasuk fasik, munafik, Islam yang ada dosa tetapi pahalanya lebih banyak, Islam yang pahalanya lebih banyak. Nampak tuan-tuan? Hanya orang Islam melintasi titian sirat, termasuk munafik, termasuk fasik, termasuk orang Islam, dosanya banyak, pahalanya sikit. Termasuk orang Islam, pahalanya banyak, dosanya sikit. Saya sebut. Maka selepas telaga Rasulullah, kalau ikut pandangan ini, maka bermulalah titian sirat. Manusia pertama yang akan melintas titian sirat, lihat masjid punya ke? Kutipan ni, mana imam? Hak masjid punya ke? Ha. Sagi boleh raya duit raya awal pula. Sebab tadi masjid tak bagi tahu pun. Ha, AJK tak apa tuan-tuan, ni AJK ya. Saya tuan-tuan rimbuk pula. Ini AJK. Okey. Manusia pertama yang melintas titian sirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di belakang Nabi? Di belakang Nabi adalah VVIP, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah mereka seperti bulan yang mengambang, cahaya yang begitu terang benderang. Mereka ni kumpulan pertama ni. Sebab apa cahaya terang benderang? Sebab alam titi sirat itu adalah gelap gelita. Sehingga apabila ada orang yang cahayanya hanya di hujung ibu jari kakinya, Nabi sebut ibham. Ada orang Islam naik titi sirat, cahayanya hanya di satu jari kakinya. Ketika cahaya itu malap, dia berhenti atas titi sirat. Sebab dia tak tahu nak ke mana. Kalau salah jalan, jatuh ke bawah, masuk ke dalam neraka jahannam. Tu api neraka jahannam, ustaz, takkan tak cerah. Api neraka jahannam warnanya hitam. Setelah ia merah berapa ribu tahun, ia hijau, ia biru berapa ribu tahun, ia putih berapa ribu tahun, saya tak ingat warna-warna tu. Akhirnya, warna neraka jahannam sudah tidak boleh dipanaskan lagi dan warnanya hitam. Maka suasana dalam neraka adalah gelap gelita. Walaupun titik sirat itu dibentangkan di atas neraka jahannam, disebabkan neraka jahannam itu gelap gelita, titik sirat itu juga gelap gelita. Hanya cahaya yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja mengikut kadar iman masing-masing. Kumpulan pertama yang naik atas titik sirat, VVIP umat Nabi Muhammad. Wahai Allah, jadikan kami semua VVIP umat Nabi Muhammad. Wahai Allah, jadikan kami semua malam ni VVIP umat Nabi Muhammad. Muliakan kami semua menjadi orang yang tidak ditimbang amalan mereka pada hari mahsyar nanti. Amin ya Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Tuan-tuan. Yang duduk belakang Nabi, semua VIP. Sayyidina Abu Bakar sudah pasti nombor satu. Umar susun. Ramai. Ada riwayat sebut 70 ribu. Ada riwayat sebut lebih daripada tu. Jangan risau. Lebih daripada bilangan itu. Cahaya mereka banyak mana, ustaz? Cahaya mereka tak payah tanya banyak mana. Sebanyak mana bulan mengambang, begitulah cahaya untuk setiap orang. Terang benderang lah ustaz, terang benderang. Cahaya bersambung cahaya, bersambung cahaya, bersambung cahaya. Yang di belakang. Kelajuan mereka seperti kilat. Satu saat saja.
mereka melintas titian sirat. Hanya satu saat saja. Kaki kanan, kaki kiri itu sampai. Satu saat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, seperti kilat laju. Nabi kata, ya, seperti kilat yang laju. Ikut iman. VVIP seperti kilat yang laju. Nombor dua, seperti angin yang kencang. Nombor tiga, seperti burung yang meluncur laju. Nombor empat, seperti kuda yang pantas bergerak. Nombor lima, seperti seorang yang berlari laju. Nombor enam, seperti seorang yang berjalan. Yang ketujuh, orang yang merangkak. Yang kelapan, orang yang yang bawah tu apa dia? Lepas mangkak bawah tu semua mengesok tu. Menyulur. Saya sebut menyulur tapi semua tak faham pula. Pasal Kedah kan yang bawah tu. Ikut iman masing-masing. Ikut iman masing-masing. Ayuhlah kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom duduk dengan Nabi, jadi travel dengan Nabi. Travel akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila dipanggil oleh Allah di mahsyar tu, nampak Nabi di depan, tahu Rasulullah di depan sana, tahu Nabi depan tu, Nabi ada depan tu, dekat dengan Nabi sebab boleh nampak Rasulullah, Nabi ada depan tu sallallahu alaihi wasallam. Itu selamat. Saya bergerak dengan Rasulullah, Rasulullah bergerak, kita pun bergerak ramai-ramai jalan. Tuan, Nabi bergerak depan, kita pun bergerak dengan Nabi, gerak sama-sama. Nabi naik sirat, kita pun naik sirat dengan Rasulullah. Titik sirat. Dia gelap. Setiap orang dengan cahaya masing-masing. Ada orang hanya mukanya bercahaya. Ada orang hanya tangannya bercahaya. Ada orang munafik. Orang munafik ada cahaya yang malam. Dia naik di atas titik sirat. Padam terus cahaya itu. Padam. Allahu Akbar. Di atas titik sirat itu ketika berjalan ada cangkok-cangkok besi yang rupanya seperti mata kail. Tahu tak mata kail? Yang mana cangkok-cangkok besi seperti kail-kail itu dibaling-baling daripada neraka. Apabila lalu tuannya, apabila lalu tuannya, maka cangkok besi ini akan meragut perut orang itu, dia turun. Hak macam mata kail tu. Arab sebut senirah, kalau tak silap saya. Senirah. Kalau tengok gambar, senirah tu macam mata kail, bentuk dia. Dia cakok, dia tarik turun. Dan begitu juga sepanjang kita berjalan atas sirat, ada duri-duri yang Allah buat daripada besi mapan, besi penuh. Bentuknya duri kasyaukis sa'dan, Nabi sebut. Syaukus sa'dan adalah nama pokok. Bentuk dia, tuan-tuan, di Malaysia tak ada. Cuma 90% hampir seperti bentuk landak laut. Landak laut kan keliling tu duri. Tapi duri landak laut dia tak bisa. Saya pernah kena sekali kan. Dia tak bisa sangat. Sakit lah sikit. Kena. Tapi kita tuang cuka tu selesai lah. Tuang cuka kan. Landak laut kan bila kita pijak. Tapi nak gambarkan syauku sa'dan yang ada atas titian sirat yang Allah buat daripada besi. Keseluruhannya adalah duri-duri yang terpacak. Duri itulah yang ada di atas titian sirat. Penuh. Duri tuan-tuan, bukan dia bukan boleh elak duri tu. Dia keliling duri, ribuan duri. Dan duri itu bukan duri lembut, dia besi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di kiri dan kanan sirat ada dua makhluk yang Allah letak di situ. Makhluk yang pertama namanya silatul rahim, makhluk yang kedua namanya amanah. Tengok tuan-tuan, ada dua makhluk
di tepi kanan dan kiri sirat. Makhluk pertama namanya Silatul Rahim. Makhluk yang kedua namanya Amanah. Siapa-siapa yang dulu Allah bagi jawatan tetapi tidak amanah, takkan lepas kitab sirat. Walaupun dia Muslim. Walaupun dia Muslim. Hati-hati. Hati-hati. Yang pegang amanah, yang pegang tanggungjawab, hati-hati. Benda itu disoal oleh Allah. Kamu Perdana Menteri, kamu Timbalan Perdana Menteri, kamu Sultan, kamu Menteri Besar, tiap-tiap inci pemerintahan kamu akan disoal oleh Allah. Jalla jalaluh. Dia bukan seronok terima gaji macam tu, bukan. Nabi kata, innahu lanadamah. Jawatan itu adalah satu penyesalan besar, wahai Abu Dhar. Dia bukan benda seronok nak pegang. Benda yang menitiskan mata, air mata Umar bin Al-Khattab. Ketika disoal, Umar kata, aku takut nak jawab. Macam mana Allah tanya sepanjang pemerintahan aku? Seekor kuda yang jatuh di atas jalan yang tidak elok pada zaman pemerintahan aku. Binatang, binatang. Kalau buat nanya ke orang, kamu memerintah, kamu buat nanya ke orang. Juta-juta pula bilangan orang. Hati-hati. Hati-hati. Innaha lanadama. Ia penyesalan besar, wahai Abu Dhar. Penyesalan yang besar. Sehingga Allah meletakkan amanah satu tempat di titian sirat. Dan Allah letakkan silatul rahim. Berapa ramai yang menghantar ibu dan ayah. Tak bela mak ayah. Tak jaga mak dan ayah. Tak peduli mak dan ayah. Berapa ramai yang putus silatul rahim. Hubungan dengan ibu, dengan abang, dengan kakak, dengan adik. Disebabkan harta. Hati-hati. Takkan selamat di atas titian sirat. Mesti jatuh. Mesti jatuh. Jatuh masuk ke dalam gong neraka jahannam. Sampai di hujung sekali, habis dah ni. Jadi 10 minit tadi. Ada satu parit besar. Nabi namakan Qantarah. Parit besar. Nak masuk syurga dah. Dah habis dah titian sirat. Ada lagi parit. Di dalam parit itulah. Semua manusia masing-masing akan dihukum di antara satu sama lain. Dia ni ambil hak siapa? Dia ni ambil hak siapa? Diselesaikan di situ. Diselesaikan di situ. Sehinggalah habis. Tak ada dah dosa dengan manusia. Tak ada dah dosa dengan Allah. Yang masuk dalam Qantarah ni. Qantarah ni, parit besar ini, kata para ulama, mereka yang mesti akan masuk syurga. Mesti masuk syurga. Tu pun Allah nak bersihkan dulu habis-habisan. Apabila habis dibersihkan, tidak ada sebesar zarah pun kebencian di dalam hatinya. Tidak ada sebesar zarah pun dengki di dalam hatinya. Tidak ada sebesar zarah pun bongkak di dalam hatinya. Baru masuk syurga. Allah sebut, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami bersihkan habis-habisan di tempat itu yang Nabi namakan Qantarah tadi. Habis baru masuk dalam syurga. InsyaAllah kita doakan kita semua masuk syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan pada malam ni, wahai Allah, ampunkan kami semua yang ada dalam masjid ni, wahai Allah. Wahai Allah, berikanlah istiqamah kepada kami semua yang ada dalam masjid ni, ya Allah. Wahai Allah, matikan kami semua dalam keadaan iman dan Islam. Wahai Allah, kekalkanlah nikmat iman dan Islam yang kau hadiahkan kepada kami selama ni. Wahai Allah, impunkan kami semua yang dalam masjid ni. Impunkan kami semua dalam syurga firdausmu tanpa hisab dan azab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya lancarkan kempen infak sehari RM2. Siapa yang mai masjid Sayyidina Uthman, sehari masuk RM2.
kempen ni kami buat nak dekat 10 tahun dah di masjid di Sungai Petani. Kempen ni. Sehari RM1. Kan? Ada satu tabung, tabung RM1. Bukan untuk dicuri. Tabung RM1, setiap kali main, RM1. Sedekah. Kan? Setiap kali main, RM1. Selama mana dia jadi ahli qaryah sini, sehari RM2. Kan? Sehari RM2. Kempen ni, maka daripada duit tu, mereka akan buat apa nama ni, penambahan untuk pembangunan asnaf, tambah fasiliti masjid. Nak tambah aircon tak ni tuan-tuan ni? Bilik ni? Dulu dah. Sibuk baik lagi. Ha, baru nak tanya semua. Tuan Imam umumkan aircon sudah lulus. Yang tu seramah tahun depan lah, insyaAllah. Tahun ni panas sikit kot. Kata tak panas. Saya tak panas lah ni, ada kipas. Dua kipas. Yang tu saja untuk malam ni.